Selain memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, Jawa Barat pun memiliki kekayaan seni budaya yang besar. Salah satunya adalah seni budaya topeng. Karenanya diperlukan penelitian dan usaha untuk menggalinya satu persatu. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat meninjau Galeri Narada yang terdapat di kawasan Prima Resort Sangkahurip, Kuningan. Deddy mengapresiasi usaha galeri tersebut yang mencoba untuk melestarikan seni budaya Nusantara, khususnya topeng. Akan tetapi Deddy menambahkan jika usaha tersebut harus dibarengi oleh para ahli, sehingga hasil yang diperoleh tidak sembarangan. Ini baru sebuah awal yang baik untuk sebuah upaya bagaimana melestarikan khusus topeng. Bayangkan, khusus topeng. Ini belum pakaian ini. Ini baru topengnya aja. Berarti begitu banyak kekayaan budaya kita, khususnya di Jawa Barat ini, yang memang masih harus digali satu persatu. Nah, ini nggak akan selesai dalam waktu cepat, saya kira. Tetapi ini dikelola oleh para ahli semestinya. Bagaimana penelusuran naskah-naskah leluhur yang ada, kemudian pencarian benda-benda yang masih tersisa, kalau nggak ada ya dibuat, ya, berdasarkan naskah-naskah kuno yang ditemukan. Dengan apa tentu saja dengan landasan penelitian kan, nggak sembarangan itu. Menurut pemiliknya, Iman Taufik, galeri ini dibuat atas gagasan istrinya, yaitu Nani Taufik. Karena banyaknya kesenian yang terancam punah, seperti tari topeng Madura. Iman mengatakan hal ini sebagai upaya untuk mengenalkan seni budaya topeng Nusantara, terutama kepada anak-anak. Nah, istri saya bikin galeri ini ingin ikut menunjukkan kepada anak-anak kita, ini loh budaya kita yang kaya nih. Kita ngurusin topeng aja, gak usah jauh-jauh deh, satu aja topeng, betul ya Pak? Topeng itu begitu banyaknya ribuan, kita ini baru seperberapa, Pak Opan ini baru berapa persen kali? Masih ribuan loh kita yang topeng berenku, topeng Nusantara Pak. Kita masih nyari, nah prihatinnya saya beberapa topeng itu udah hilang. Saya dengar topeng Madura itu udah punah, Pak, udah nggak ada. Tari topeng Madura udah nggak ada. Koleksi yang dimiliki galeri ini dibagi tiga bagian, yaitu mande atau ruangan caruban yang memiliki koleksi topeng dari wilayah Cirebon. Untuk koleksi ini, terdapat topeng asli yang berusia sekitar 180 tahun. Kemudian ada mande Dwi Pantara atau koleksi topeng dari Nusantara. Di antaranya berasal dari Bali, Lombok, Madura, Kalimantan, dan Sumatera Utara. Dan yang terakhir adalah mande mancanegara yang menampilkan topeng dari negara lain seperti Venesia dan China. Nur Hadi Miharja, Cucu Agus Dinar, Jawa Barat TV.